Guys, welcome back to my channel. So, video pada kali ini adalah konten konten video haul juga daripada Eco Shop part yang kedua. So, mari kita lihat apa barang yang saya beli untuk kunjungan saya yang kedua kali di kedai Eco Shop yang pertama di Sandakan. So, without further ado, let's jump into the video. Tapi sebelum itu, pemurang jangan lupa subscribe and then like this video, komen di bawah apa yang kamu komen, insyaallah saya akan reply satu-satu. Okay, thank you very much guys. First item barang dapur yang saya beli ialah ni. Yeah guys, kalau ini dah ni dapur gas kau, kau tak boleh masak. Okay, kau kena beli barang ni. Ini kau kena ganti. Yang saya punya di dapur tu, dia punya ni sudah berkarat and then macam patah sudah, dan for me it's better kalau saya beli barulah. Dan harga dia pun murah, kualiti dia pun rasanya okey. Saya belum test lagi, tengoklah dia macam mana, okey ke tidak. Okey, next item yang saya beli ialah tuala kecil color pink ni, sangat cantik. Untuk kamu buat dekorasi di dapur pun memang lawa. Kamu hanya gantung dia tempat kita lap-lap tangan kah, lepas cuci piring gitu. Memang sangat cantik. Dia ada macam-macam pilihan warna apa yang kamu mau. Okay, terpulang pada kamu mau beli apa. Tapi for me, ini memang cantik lah untuk dekorasi dapur. Okay, next item lagi yang saya beli adalah ni, stiker. Stiker kitchen. Stiker kitchen wall cover. Memang hari tu, tahun lalu saya ada beli and then tapi tu saya beli di Mr. DIY and then saya mau tukar baru sudah. Harga dia memang sangat murah, RM2.30 saja. So ya, cantik lah untuk dapur. Ok, next item apa lagi saya jumpa ini. Oops, saya jumpa ni sink mat. Ok, dia pelapik di bawah sinki kita tu. Okay, saya rasa ini memang sesuai untuk kamu letak di bawah sinki sebab dia jenis yang bergetar macam ni. Dia bukan jenis yang macam selalunya area sinki kita adalah bagian yang selalu basah, kadang sampai pi lantai dia punya basah tu kan. So kalau kita letak ini, kita boleh lap juga dia dan dia tidak serap air sebab dia jenis yang getah. Okay, dan dia sangat cantik, dia color pink. Sesuailah dengan tema. Oh, tema gitu. Untuk saya dekor saya punya dapur, saya ada beli 3. Okay guys, okay guys, saya ada beli 3 ini. Kalau kamu berminat, kamu boleh cari di Eco Shop. Okay, memang lawa. Dia ada color biru, dia ada color purple. Tapi warna purple tu saya tak berapa minat dia punya corak. Okay, yang color pink ni okay lah, dia bunga-bunga masuk dengan jiwa-jiwa perempuan gitu. Okay, next item lagi yang saya beli adalah kalau apa tu, kamu pegang kuali ataupun mau angkat periuk yang panas tu, kamu boleh guna ini. Kalau kamu sebagai dia juga cantik lah sebagai kamu bikin dekorasi di bagian dapur. Itu kamu boleh sangkut kan, boleh sangkut dia. Ni dia ada 2. Belinya 30 sen, dia ada 2. Saya suka. Saya mau cari color pink tapi tiada. Kamu boleh ambil lah dia color apa. Item yang saya jumpa, okay, yang saya jumpa di Eco Shop adalah stiker. Okay, kitchen kitchen level lah. Kamu beli stiker. Dalam dia ada berapa ya? Dalam dia kalau tak silap macam ada 5. Okay, dalam dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okay, serbuk ketumbar, serbuk segala-galanya ada. Okay, ini pun ada. Dia ada gula, ada kopi, ada Ajinomoto, susu. Memang cantik. Okay, kamu boleh beli. Dan rasanya dia waterproof. Ya yeah, guys, dia waterproof. Jadi bila kamu cuci kamu punya botol botol tempat spices begitu, yang rempah-rempah kamu tu, dia tidak basah lah. Okay, kamu boleh beli. Memang berbaloi lah, harga pun kamu dapat 5 keping. Harga dia baru RM2.30. Memang berbaloi. Okay, next item yang saya beli benda ni.
nampak balik benda ni. Aku rasa aku sudah end benda ni lama. Aku dah nampak di Photoshop. Dan ini dia ada penutup. Reason kenapa saya beli ni, saya mau letak minyak yang sudah kita guna. Okay, minyak yang saya guna sudah kita guna untuk menggoreng ikan atau menggoreng ayam. Saya mau letak di dalam ni. Dan juga saya ada beli penapis. Okay, tapis sisa-sisa bahan makanan yang sudah kita goreng supaya tidak bercampur di minyak yang kita. So saya beli ini penapis. Penapis ni pun dua sama juga daripada Eco Shop. Harga RM2.30. Okay, penapis. Penapis minyak. Okay, gitu. So next item lagi yang saya beli barangan dapur juga itu peeler. Okay, dalam ni dia ada 4 tapi saya sudah ambil 1. Ini ada 3 lagi. Kau bayangkan RM2.30 kau dapat benda ni 4. Jimat kan tak jimat? Kan, jimat kan. So ya. Yeah. Kamu ada 3 lagi. Kalau kenduri kendara kamu boleh keluarkan yang kamu guna. Okay? Gitu. Okay, next item yang saya beli adalah ni. Storage box. Saya beli 2. Okay? Beli 2. Ini saya mau letak macam saya punya acuan-acuan kuih, acuan-acuan kuih raya sama sudu-sudu besi apa semua, sebab macam di tempat rak sudu saya macam terlampau banyak sudah sudu. So saya mau separuh saya mau letak di sini. Okey, kita boleh letak apa-apa barang yang kita mau dalam kontainer ni. Dia sangat cantik, putih, senang kita lihat. Okey. Yang penting kita senang tengok apa benda yang ada di dalam ni. Okey. Next item. Okay, next item yang saya beli pun box juga. Kita kasih keluar dulu benda di dalam ni. Okay, box juga. Cuma desain dia lain sikit lah dan dia lebih besar. Okay, dia lebih besar daripada yang box tadi tu. Cuma yang ini dia sangat tipis lah dan lembut. Itu kalau kamu orang beli, kamu orang kena cek betul-betul lah, takut pecah ke apa. Then ya, yeah. Exciter yang saya beli adalah ini tempat telur. Dia tempat telur. Dia ada 15 saja. Okay, saya beli 1. Misal dia tak beli 2. Apa next time saya pergi saya akan beli lagi ni tempat telur. Okay, next item yang saya beli. Okay, next. Ini adalah tempat letak alas periuk. Okay, alas periuk. Dalam ni ada 2. Okay, ada 2. Dan di sana ada macam-macam jenis, macam-macam design. Ya, semua orang boleh pilih. Tapi saya pilih yang inilah. Okay. Okay. Lagi yang? Okay. Ini tempat sabun. Tapi sebenarnya saya tidak letak sabun. Saya letak di bagian dapur. Saya letak sponge cuci apa tu, cuci piring tu yang berus-berus tawai, kita boleh letak sini. Jadi tidak bercampurlah dengan saya punya sabun. Okey. Saya mau letak di dinding area sink dapur. Okey. Saya boleh juga ini tempat letak sidai kuala. Okay, dia buka sudah. Okay, tempat sidai kuala dia ada macam ni. And then dia ada bagi pelekat 2, boleh lekat di bilik air. And then yang ini adalah cangkuk dia lah, boleh letak macam ni. Okay, kecil saja tapi bolehlah untuk letak tuala di tuala muka di bilik mandi gitu. Okey. Next item lagi yang saya beli. Nah, sebenarnya ini bukan barang dapur tapi untuk tempat racun nyamuk. Sebab hari itu saya balik kampung dan beliau saya masuk, bila masuk kebun mereka akan bawa racun nyamuk tu yang lingkaran tu. Lombok begitu sia. Macam rasanya kurang selamat lah, takut kena di tangan kapal. Kemudian saya belikan orang ni. Orang boleh bawa lah.
Tadi barangan untuk dapur, item untuk barangan dapur sudah pun habis. And then saya ada beli juga beberapa barang untuk dekorasi di bagian ruang tamu. So yang saya beli adalah ini, papan yang hexagon ini sangat cantik untuk kita buat dekorasi di bagian ruang tamu. Okay, saya ada beli 3. Okay, and then saya juga ada beli bunga-bunga kecil macam ni. Ada beli 3. Saya ada beli 3 juga untuk saya hias bersama papan-papan hexagon ni tadi. Saya boleh letak dia macam ni. Okay, cantik kan? Okay, saya juga ada beli bunga gantung macam ni yang panjang. Saya belum ada idea di mana saya mau letak dia, tapi ya, I will update semua dekorasi yang saya buat daripada barangan eco shop. Okay, soon, maybe soon. Saya belum, tapi ni saya tengok dulu lah macam mana mau hias bunga gantung ni. Okay, and then last item yang saya beli adalah sabun cuci toilet. Okay, sabun cuci toilet dan juga hand soap. Okay, saya ada satu lagi hand soap daripada eco shop. So yeah, saya ada beli 3. Okay, satu ni, ini adalah toilet cleaner, pencuci tandas, sangat wangi, wangi lavender gitu. Lepas tu saya ada beli hand soap, saya sudah guna, memang memang okey lah, harganya pun RM2.30. Ini adalah wangian daripada Rose. Dan juga saya paling suka juga yang ni, saya sudah guna tadi juga. Wangian dia memang sangat wangi. Saya, kalau kamu beli, saya suggest memang jangan lepaskan wangian ini. Okay, dia daripada Verona Sakura pencuci tangan. Okay, dia berwangi daripada Sakura, memang wangi. Okay, saya suka juga hand soap daripada Rose ini, tapi dibandingkan dengan Sakura ini lebih wangi. Okay, so last item yang saya beli adalah ini untuk pedicure. Dia ada brush, brush dengan, saya tak tahu apa ni, dan dia ada di bawah ni yang hitam dengan ni. So daripada you beli separate satu-satu-satu, better you beli satu brush tempat ni kan. Kali ini jangan lupa untuk subscribe, like and then comment di bawah. Okay, I see you guys in my next video. Bye bye.